salin ini kotor kia tuh. Iya, sudah. Kopi gawe itu. Woy, hah? Ya, sok woy, meron sana. Ini kayak orang baru kelas dulu, nak. Tipis. Baru berapa 4 tahun kali? Udah 4 tahun. Iya. Ibu kenapa tinggal di sini, Bu? Sebab saya enggak punya tanah, enggak punya apa sih. Kebetulan ada tanah di sini nganggur gitu. Ya, tanah proyek. Ibu di sini enggak pakai listrik? Enggak. Kalau malam gimana, Bu? Pakai apa itu? Pakai lilin. Lilin ya? Iya. Sebelumnya tinggal di mana, Bu? Sebelumnya di Pajaga. Tinggal di Pajaga. Berapa orang yang tinggal di sini, Bu? 3. 3 orang. Ini misalnya kalau yang pemilik tanah nanyain, emang kita pindah-pindah gitu, Bu? Pindah-pindah tempat. Pindah-pindah. Iya. Udah berapa kali pindah, Bu? Sejak 10. Awal 10 kali. Udah 10 perpindahan. 10 perpindahan. Iya. Nah, kebetulan saya nggak punya tanah sendiri gitu, nggak punya tanah sendiri. Kalau punya tanah pribadi ya udah diam di sini saja, nggak pindah-pindah lagi gitu. Kalau punya tanah pribadi saya mau nggak pindahan lagi gitu. Jadi punya KTP full, Pajagan, bukan Pajagan. Untuk makan sehari-hari gimana? Untuk makan sehari-hari itu ya ada saja yang itu ngasih ya. Yang tapi ya kali-kali bisa jalan kadang kumahwe gitu. Gimana untuk ini bapak atau ibu kerja atau bisa ngelih ya keladang kalau sehariannya bu gimana? Ya. Sehari-hari namanya usaha nanya. Kerja apa kita gitu? Tetangtos. Oh, serabutan ya? Ngalak kelapa. Itu yang tetangtos. Aya ngalak nonwe yang kelapa gitu kan. Jadi kepada kan kelapa membaku nama. Cuna nama gitu kepada si itu tetangtos. Iya, kami bar main nanti malah bawa bar main di itu memang betul warga kami warga desa Pajaga memang keadaannya sangat memprihatinkan dan memang keadaan rumahnya tidak layak huni dan pakai. Namun dalam hal ini saya selaku kepala desa Pajagan dan pemerintah desa Pajagan sudah merencanakan untuk diperbaiki untuk anggaran tahun 2021. Nanti juga rencananya apabila nanti sudah dianggarkan dari desa termasuk swadaya masyarakatnya juga pasti ada bahkan nanti kalau dibuatkannya rumah yang layak huni meskipun sederhana itu yang terima layak untuk ditempati dan memperhatikan nanti swadaya masyarakat ada terus dibantu juga dari desa terus selanjutnya untuk kesehatannya anaknya memang sakit waktu itu dan dari desa juga diperhatikan anaknya dari pihak desa dibawa berobat ke rumah sakit ke puskesmas kecamatan Cisitu dan rutin berobat tiap bulan satu bulan satu kali dikontrol ke rumahnya itu anaknya mengidap TB alhamdulillah sekarang sudah pulih sudah sembuh tetap kerjasama antara desa dengan puskesmas kecamatan Cisitu. Terus apabila juga ada bantuan-bantuan dari pihak lain selalu diperhatikan, selalu dikasih
Pak Rasdi itu tidak ditinggalkan karena bagaimanapun juga itu adalah masyarakat kami, dan kami mohon maaf, bukannya kami tidak memperhatikan ke Pak Rasdi, tapi memang sudah direncanakan untuk perbaikan rumahnya yang layak huni dan bisa ditempati atau ya, bisa disebut rumah yang sehat ya gitu ya. Boleh.